Aku kaya, aku punya Mini Cooper Siapa sih yang gak mau pacar sama aku? Flexing hasil orang tua Iya Lu korek banget Hai guys, selamat datang di Ngelor Nggidur Bersama Clara, Farah, dan Fira Yeay jadi konsepnya hari ini ngalor ngidul tuh lagi dibajak sama gue. Salah. Eh, <susuk> spal spill dibajak. Oh, spal spill, maaf, maaf, maaf. Berarti kalau ada, ada namanya ngalor ngidul ya. Betul. hari ini akan ngomong pelan-pelan ya, Bu ya. Yang ngalor ngidul banget. Iya, sabar lu, tenang, tenang, Pada tenang. Ya? Kita rem dulu, agak, agak slow down. Soalnya kok excited banget bisa duduk di sini. Jadi sebenarnya lo tuh siapa tiba-tiba ada di sini <laughs> agak, kaget ya <laughs> agak kaget ya kita agak kaget, kaget tambah member Masih, gitu. Sih, gitu kalian nggak tahu aku nggak tahu nggak tahu nah, kenalin dulu kenalin kamu aku. tahu kita nggak Enggak sih, kalian siapa? Ish, aduh Kenapa ya Allah mani? ya. Ini kalian semua tuh kenal aku banget pasti Ini ini sih parah banget sih aku, ini. Clara, ini parah banget. Aku, aku namanya Clara, personil baru di Sepau Sepil. Oh, okay. jadi sebenarnya lu mau datang dan mengobrak-abrik Sepil. Pasti oh, okay. pastinya, pastinya. Ini teman baru kita ya yang agak berisik sedikit ya, tapi ya Iya, berisik gak seru dong, Aku kan enak pasti seru banget Pas, seru Gak, banget kal kaluan. iya makanya kan ngalunya doyan <laughs> banget pastinya Pas, pastinya <laughs> iya ya, lu lu tiba-tiba datang duduk di sini ini secara tiba-tiba ya teman-teman dia bilang katanya mau ngebahas yang hal yang diri dia banget apa itu Pikmi. Boleh di spill gak nih? Spill me Sorry aku suka... ya gak pick me Tuh kan kamu <laughs> gak pick me Aku ya? gak, yang pick me kalian gak sih? Kalian dua <laughs> beda ini Yang bener tuh kayak cewek yang pakai baju warna hitam Gak yang putih Apalagi kayak bunga-bunga kan ya Kaosan aja, kaosan nih kalosan oh, kalosan kalosan kalo misalnya, kayak kaosan Oh berarti kalau misalnya kalau misalnya kamu gak, gak suka banget. ada bunga-bunganya Tolong bantal bunga tolong di take out oh, bisa. Gak bisa Oh gak bisa Parah, parah, parah Ini para, para, para. Itu bisa diganti gak? Kayak aku habis juga warna pink-pink kayak gini gak bisa Oke, okay, ya. gak apa-apa ya, episode okay. 1 terus langsung hujat dia nggak apa-apa dia emang pick me banget gimana sih tadi tuh ceritanya pengen di pengen nggak pengen memunculkan jati diri pick me nya katanya begitu tapi kok tiba-tiba munculnya langsung Wah, maksudnya gimana nih? Iya, nah, kan tadi <laughs> bilangnya lu mau jadi wanita-wanita oh, okay. pikmi apa kita ngebahas sesuatu yang pikmi, oh, tapi okay, lu okay. langsung mau munculkan kepribadian pikmi lu. bener jadi kayak terbawa terus nih. Coba deh hmm. kalau di sini menurut kalian berdua tuh definisi dari pikmi tuh apa sih sampai kalian bisa mendefinisikan aku pikmi gitu loh? Yang mendefinisikan adalah kayaknya gue doang hmm. deh yang suka kukunya panjang gitu. Hmm. Kayaknya gue doang deh yang nggak suka pakai bedak gitu. Hmm. Gue doang deh yang nggak pernah skin Keren, iya gitu, gitu. bukannya emang wanita tuh seperti itu ya yang kayak gak suka bedakan kalau yang itu kan pasti wanita bohong-bohongan gak sih kalau yang kayak suka bedakan kayak cantiknya gak natural loh jadi menurut lo gak tuh gak kalau ya uh, wanita harus natural gak boleh pakai apa-apa nah, gitu harus tapi harus. bibir lo ini kenapa nih ini natural banget karena sering minum hmm. air teman-teman semua kalau <laughs> kalian terhidrasi minum kalian cukup dan kalian suka berbicara yang baik-baik seperti Oke. kayak aku pasti kalian merah merona kayak aku hmm. kalian cobain deh nggak kayak kalian pasti kalian pakai lip produk yang merusak bibir Terus? Gitu loh. Apa itu apa tuh contoh, apa <laughs> tuh contoh-contoh contoh yang bisa merusak bibir tuh apa contohnya yang kayak lipstick lipstik kan aku pun nggak ngerti tuh ada kayak lip gloss lip tint lip 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 matte lip matte lip, lip matte mat nggak ngerti aku. deh nggak ngerti deh aku kayak oh. soalnya nggak nggak pernah nyentuh kayak gitu kan pernah lip nyentuh? nggak pernah nyentuh lip balm lip balm deh nggak pernah nggak pernah jadi tanya. berarti berarti kayak cuman minyak minyak kelapa minyak kelapa oh, ya oke okay, iya, oke okay. buat sendiri sayang. pasti nggak beli kan pastinya buat sendiri gerus sendiri kelapanya dipalut dulu ya eh <tuk> uh, kalau wanita sejati membikin bukan membeli ya? <tuk> bukan, uh, ya, keren banget jadi <tuk> setuju sih aku sih setuju sih teman kita yang kali ini kreatif sekali ya Marah, aku anaknya kreatif banget kalau kalian pengen join ke Geng aku boleh langsung aja di komen guys. Tapi kalau yang nggak mau gimana nih bu? Yang kalau nggak mau berarti kalian bukan sekte wanita. Aku kan wanita banget. Oh. Aku tuh tulen banget parah. kayak berarti Ih, Wanita tuh... sejati tuh menjahit. Oke. Okay. <laughs> kamu tuh energi-energinya ya? feminim banget. <laughs> feminim banget, banget parah ya. parah. Kalau oh, aku gitu. bisa. Tapi kok kalau feminim gak pakai baju warna pink sih? <laughs> Karena ya menurut aku aku gak bisa gitu pakai warna pink kayak baunya geli. Lanting sih guys, kayak <laughs> kayak langsung merinding gitu yang kayak tunjukin oh, dong kan merindingnya tunjukin ke kamera merinding banget kan? guys <laughs> menyala, 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 <laughs> menyala, abangku, menyala ya. Gak ada serius nih, lu kalau di depan teman-teman lu kayak gini, di depan gak cewek, iya. lu. Oh, eh di depan cewek, lu di depan enggak, cowok. Oh. Soalnya, uh ih tapi kalau di depan cowok, aku, aku harus kayak gitu karena aku cowok banget, aku mainnya oh, sama laki-laki. Aku laki -laki. cowok banget ya. Laki-laki, oh. soalnya aku harus mainnya sama laki-laki karena cewek kan banyak drama ya guys ya. Oh, gitu. Drama gitu gak bisa deh, bang tapi kok ngomong-ngomong kalau kamu cowok banget kenapa pakai heels sih nggak <laughs> kelihatan sih kalau masih di sini nggak kelihatan sih. <laughs> kelihatan tapi kan kelihatan. kita berdua ngeliat ya pakai heels kita bisa ya ngelihat ya kan ya, tuh kenapa pakai heels kan cowok banget nih udah pakai heels terus tahu kan kata dengar-dengar abis, iya. abis ini mau keluar kop abis ini mau keluar kop kok pakai heels gitu terbongkar semua di sini sebenarnya aku nggak pick me guys di sini aku kayak kita ingin membahas tentang <laughs> <laughs> nah, langsung berubah, langsung berubah, berubah. berubah. Ya, menolong. kita, kita nolong. agak belok sedikit uh, ya. benar. Ya, jadi kayak kita mau ngebahas kenapa sih uh, teman-teman semua nih bisa dikategorikan uh, sebagai pikmi gitu. Coba dari Vira dulu kenapa Apa? sih menurut lu orang tuh bisa pikmi sih Vira? Gitu. Mungkin dia pengen dianggap lebih berbeda dari wanita-wanita lainnya. Emangnya kok kita berbeda tuh kenapa? Iya gak maksudnya berbeda aja kan in uh, in the bad way gitu loh. Kayak nggak hmm. bad juga. Sih, cuman lebih kayak di, gitu, lebih kayak di. Gak bisa mendeskripsikan tapi kayak, ih, kok gitu gitu. <laughs> baik, Terus ya, kalau lo sendiri kayak lo pernah nggak punya pengalaman pikmi atau kayak temen lo atau nggak? Apa lo sendiri pikmi? Oh my god, itu gue nggak tahu ya. Oh nggak tahu bener yeah. oh, Jadi kan kadang kalau pick orang pikmi tuh nggak sadar. Iya betul. Ada. Kayak aku tadi aku nggak sadar sebenarnya aku pikmi. Oh masa me. sih? <laughs> menurut aku aku <laughs> kayaknya kita kan? perlu sadar ini tuh lama ya. Yeah. Yeah. Iya. Ma tapi kayaknya biasa tuh kenapa ya wanita-wanita pikmi tuh dia seringnya ngomong kayak apa cuman gue ya? Apa cuman gue yang nggak pernah pakai? Keencare, nah, bener apa yang cuci muka wuduan doang aduh Keencare wajahnya wudu doang aduh, 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 aduh. Ya. Tapi cowok ada gak sih yang pikmi? Ya, ada, ada Gue gak pernah nemuin tuh gimana Tapi kayaknya menurut gue kayak cowok-cowok pikmi tuh yang kayak cowok-cowok so jagoan gak sih? Ya, kayak, kayak kayak kadang, apa kadang apa tuh orang pikmi cuma di depan yang iya. Orang yang dia suka aja caper, gak sih? Caper, kata, kata gue caper. Caper oh, sih caper sih caper, 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 yang iya. kayak ingin terlihat nih di di lingkungannya uh, kayak, gitu yang kaya, kayak. Gue beda loh gitu. Heeh. Uh -uh. Kalau misalkan kayak uh, sorry aku hari ini bawa Mini Cooper soalnya. Wow, waduh, itu. waduh, waduh, <laughs> waduh. Itu gak itu, kalau itu kalau sih. Kalau flexing iya, sih kalau aku sih, aku sih gitu. Ya. Kalau aku flexing banget hmm. sih gitu. Mungkin dia ingin terlihat beda tapi uh, dari segi material gitu yang kayak oh, aku kaya, aku punya Mini Cooper. Siapa sih yang mau pacaran sama aku? Gitu. Mungkin oh, tahu, tapi ya. tapi kamu pernah gak dapat cowok flexing? Cowok Kebetulan enggak pernah ya, karena aku jauh-jauh sama cowok flexing. Menurut aku ya as long as itu bukan dari hasil lo ya Lo, lo kureng dipamerin. Lo kureng Lo kureng banget Flexing hasil orang tua Yes kata gue Kalau dia pengusaha baru umur 20 udah punya bisnis sana-sini Kayaknya gak mungkin sih Agak susah ya hmm. Tapi mungkin ada aja gitu Cuman aku gak ketemu Cuman itu aku akan lebih kayak Wow lo keren banget Tapi kalau as long as masih duit bapaknya Gak dulu deh Gak dulu takutnya kamu jatuh miskin, aduh, 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 aduh lebih kayak aduh. malu abis itu kan? Ya, kalau, kalau lo ketemu sama orang yang pick mini gitu gimana? Yang ketemu sama pick pikmi kayaknya gue lebih kayak lo ngapain boy? Hmm. Lo Apa boy? Jadi Loh lo juga harus. harus ingetin diri lo sendiri ya, kayak tadi kayak ya, harus kayak sadar kayak kita, tapi menurut gue kita perlu ini sih, kita perlu kayak orang atau kayak temen yang ngingetin, cuman kadang kalau kita diingetin juga, kita kayak nggak seneng ya? Gimana ya, ya masih tersinggung, tersinggung, berarti kan? sebenarnya mau diingetin atau nggak diingetin hmm. nih. Kayak diingetin deh, tapi mungkin dari kepribadian sendiri lebih open dan lebih apa ya, lebih kayak introspeksi diri. Oh, kayaknya iya deh, gue bener, pick me deh, kayaknya gue bener deh, gue kayak bener deh, gue harus berubah deh gitu. Mungkin kali ya, mungkin harus di masih tentil ragu gitu. gitu. Yeah. Tapi kalian ini gak sih, kalau ketemu yang temen yang pick me gimana? gue pasti gue bakal lebih ngetawain doang sih ketawain tuh nanti kalau misalkan nggak ketawa sih kayak kenapa oh, lo git. gue? Gak ketawa gitu. gue nggak ketawa nggak oh, nggak ngelihat oh nggak oh. kayak gitu tapi lebih kayak oh tersirat ya berarti tersirat, tersirat gitu ya, ya tersirat. mungkin kalau misalnya tuh baru pertama kali ketemu kalau hmm. misalnya gue udah di BFF forever sama dia hmm. kan kayak gue bakal ngasih tahu eh jangan kayak gitu lo tuh pick me oh. pick me oh. sebenarnya nih istilah pick me tuh dari mana sih iya gue nggak juga pick ya pick me ya maksudnya kayak apa dari tiktok tiktok ya soalnya kayak tiba-tiba kayak tahu aja nih orang kayak gini pick pick me iya ya orang yang, yang sekarang kayak... bahasa bahasa baru gitu iya iya, yang iya kayak nih. Baru -baru Jason hu, hu Oh, nggak bisa lagi tangan gue nggak bisa bunyi. Oh wow, wow. Oh, wow. Oh, wow. udah udah. udah. <laughs> yang bunyi kuku bukan tangan lu. iya <laughs> maaf. Asal Tapi ya. pick me pakai kuku panjang lah sih? <laughs> Enggak sih, tapi gak tau ya kalau misalkan ke pribadi yang Pikmi tuh ngeliatnya tuh mereka lebih condong ke arah yang berbeda daripada cewek pada umumnya Karena kan pada uh, cewek pada umumnya kan memang mereka kayak ingin cantik, pakai yeah. buku, ingin terlihat kayak lebih cantik Karena kan pada dasarnya kan wanita insecurean ya guys, gitu mm, yang kayak sama -sama. Pasti mereka mau yang kayak apa sih namanya, samalah gitu kayak pada wanita umumnya Cuman kalau Pikmi menurut gue condongnya malah ke laki-laki yang kayak gue tomboy gue gak suka skincare gitu mungkin apa gimana ya kalau cowok-cowok dicoba dong yang cowok-cowok di sini Uh, sukanya tuh yang cewek-cewek yang cantiknya natural atau yang kayak cewek-cewek uh, make up-an atau yang ceweknya yang menjadi apa, uh, dirinya apa adanya gitu. Coba kalian komen. Kalau kalian apa? Maksudnya kayak lebih suka make up atau Gue sih lebih suka make up aja sih. Kayak Kenapa tuh cewek? Kan karena kita kan pengen terlihat cantik. Benar. Biar cantik. ingat dia <laughs> <kita>, teman-teman. <laughs> betul. Betul. <laughs> betul. Karena kita ingin Kata terlihat okay, cantik. Oke, okay. betul. <laughs> Aku terlalu dekat. Maaf, gitu kan, betul banget. Kalau Farah coba sukanya natural aja atau yang kayak, kayak kita apa jadi kayak diwawancarain Clara Bener ya. Benar ya, jadi kayak sebenarnya <laughs> siapa sih hostnya jadi <laughs> bingung ya. Enggak apa kan, Dibilang di okay, oh, jadi obrak jadi, ada obrak teman abrik, baru. Pastinya, Bener. kita kan ngalor ngidol aja. Tapi kalau ya, kalau gue sendiri sih sukanya pakai makeup ya. Kalau uh. gak pakai, kesannya muka gue pucet banget bu, hmm. kayak orang sakit gitu. Hmm, betul. Tapi menurut gue orang pikmi itu kadang ada yang sadar, ada yang enggak gitu nggak sih? Enggak, coba gimana tuh yang sadar, gimana <laughs> yang enggak sadar tuh gimana? Oh misalnya, misalnya gini, misalnya gini, kayak eh gue biasanya pakai parfum yang ini nih hmm. dia kayak orang tuh ngerti banget tentang parfum tapi kalau hmm. dia tuh nggak ngerti gitu loh ngang terus nganggap, soalnya gue nggak pernah pakai parfum iya, gitu iya enggak gitu juga oh. lebih lebih kayak duh gue nggak tahu pakai parfum apa soalnya biasanya yang beliin ibu gue kan bisa juga karena oh, dan kayak gitu iya oh. terus oh. tapi orang tuh nganggep kayak ih dia pick me banget nggak kayak bingung kadang suka susah bedain konsep yang emang dia orang pick me atau Batasannya enggak bingung, gitu? Padahal saya tuh bingung gitu. Padahal emang dia emang polos asli gitu yang kayak emang dari iya. ibunya gitu kan. <laughs> iya betul betul betul. Iya bener ya. Kalau bener kayak gitu. terbully gimana ya? Gue oh, jadi mikirin ih. Mak aku pertingking, mak Padahal <laughs> dia emang beneran polos. Eh. Iya. Cuma tahu dari ibunya. Kan ada juga yang emang beneran pick me sama cowok-cowok iya, gitu. Iya, Tapi iya, iya. dia tuh emang pengen dipilih aja gitu loh. Hmm. Ya kan. Tapi menurut lu Lu lebih suka main sama siapa apa sama cowok? Gue suka main sama siapa aja sih, Dia Dia sama kucing iya. juga jadi <laughs> Pertanyaan ini gini <juga> kayak langsung <laughs> Iya gimana sih bu? Bingbing, jebak, ya, jebak, jebak jebak Jebak, jebak, jebak. <laughs> undang, <laughs> jawabnya bagus, main sama siapa aja guys Berteman sama siapa Bersama aja Berteman sama siapa aja guys Karena ya semua orang sama aja gak sih? Betul, gue setuju Tuh, Tergantung gimana orang. kita pilih temannya boko, gitu boko. Betul, betul sekali, betul, betul Kasih jempol dong kalau betul Betul, jangan lupa di like guys jempolnya Kalau betul, pencet like Gitu Kalo salah kalau salah komen aja betul, betul. Kalo, salah nih kita nggak boleh berteman sama siapa aja gitu salah kalian okay. komen aja gitu kita nah, harus menutup kita nggak boleh berteman sama yang kayak gimana sih menurut lu katanya tadi berteman sama siapa aja oh, iya? <laughs> <laughs> agak melawan tapi ya Gak apa-apa jawab kan, aja kan nanya kan, kan, gitu. kan bertanya ah, gitu, ngalur gitu jawab Ketika aja juga bingung kayak apa ya contoh teman-teman yang tidak boleh teman kan seperti oh, apa ya yang konotasinya negatif kan bisa aja Iya, tapi menurut lo orang-orang negatif ini dia sebenarnya baik gak sih? Gak, oh, kalau negatif menurut gue enggak sih. <laughs> gak, mungkin yang kayak teman-teman yang uh, selalu iri sama pencapaian kita. Waduh, oh, kayak oh, yang teman-teman gak mau kalah bersaing gitu oh, ya. Banget. Itu enggak banget. Berarti itu hmm. berarti kita nggak berteman dengan siapa <laughs> aja ya? <yang laughs> <laughs> kita Bersama berteman pilih-pilih gitu berarti ya? Iya, pilih-pilihnya. Nah, pilih-pilihnya oh, yang, itu yang baik gitu. Menurut lo berteman harus pilih-pilih enggak? -pilih pilih-pilih <laughs> berarti Bili -bili. ini agak Bili -bili. di luar topik ya pilih-pilih kan ya. kan ngaruh kan idul nggak apa-apa oke oke ini tentang masih tentang piknik gitu kan okay. tapi nih kalau misalnya lu beneran punya temen kayak hmm. lo lu habis beli tas nih Habis itu temen lo misalkan tas merek Gucci, kayak, Gucci. Gitu. Wow, Gucci, Gucci, gang. Gucci gitu, Gucci, gang. Gang. Gucci gitu, terus habis itu Gucci, gang. minggu depannya temennya temen lo tuh beli juga gitu kayak yang literally temen lo tuh gak mau kalah sama yang lo punya pencapaian okay. lo gitu terus lo bakal gimana lo bakal menjauhi lingkup pertemanan itu atau lo kayak ya udahlah mau gimana gitu tapi kalau kayak itu gue mungkin lebih mikirnya ini ya gue diikutin ya gue bukan yang kayak oh. pencapaiannya diiri. gue kayak kopi banget nih orang tapi ya, ya. kalau kayak gitu, gue tuh punya kasus temen yang hampir ba. mirip kayak gitu kayak, i, lu beli itu gue juga mau gitu ngomongnya sambil manja-manja gimana gitu. tapi lo jijik, dia ngomong kayak gitu. agak geli, <laughs> oh, <laughs> agak geli, <laughs> agak geli, kayak, agak agak geli. <laughs> lu ngape gitu tapi kalau mau beli ya udah gitu. tapi kan, lu nggak, ini nggak marah. ya kalau lu ngekopi kayak gue juga nggak bakal mirip. Musti ya udah betul betul, tapi kalau Gucci gue juga nggak mampu sih. Iya gitu. Ya udah, gak apa-apa lah. Kalo biarin, Gucci, gue biarin. Terserah juga terserah em deh. Deh. gue juga nggak mampu gitu kan? Bener. Tapi kan ini kasusnya, kalau beli Gucci, ini Gucci apa sih? Gucci, pas, Nanti, <laughs> <apa sih>? Gucci <laughs> Tadi, Gucci apa sih? sih? pas, 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 Gucci pas, tas, tas. Gucci pas, oh, Gucci, yeah. Gucci, Gucci topi ya Gucci kan? pas, pas, Gucci pas, pas, oh, Gucci pas, Gucci sepatu, Gucci, uh. Gucci pas, ada. Ada. Mahal, ada. Ga, mahal juga. Mahal juga. Ada ya. Ya nggak ya, nggak ribet sih kita juga. Yaudah, ya udah jangan guci dah. Rada bunging ya. ya bu ya. <laughs> jangan guci dah. Nah, apa ya? Apa ya? Apa, ya. Yang belum di situ oh. soal. Oh. Jansport Jansport itu jangan sekolah. Ham ham ham. lagi. lagi tuh tas. Jansport <laughs> kan baju hem eh, banyak tuh. kalian iri guys sih mesti yang kayak dulu kayak teman-teman kalian tuh pakai tas Jansport tapi lu kayak Jansport KW gitu anjay. Anjir biasa aja lagi kalau gue. Gue enggak ngikutin sih. Soalnya menurut gue Jansport sih kata gue. Tapi lu pakai kan sekarang? Wah, enggak. Emang enggak ya? Enggak, Tapi mirip bukan. modelannya. Ya, kan namanya juga backpack. Oh, back -back semuanya backpack semuanya ada, ada bener, dua talinya. Benar-benar. Backpack, backpack kan dua backpack kan ada dua talinya, ada slidingnya Iya, oh, oh, iya benar. Eh, serius banget, benar banget teman-teman Tapi gua kira semua. tuh juga jen sport kok. <laughs> Ya kan, nah, kayak dia bilang jelek, tapi dia sendiri beli pikmi. yang mirip Aduh, gitu. gimana sih? aku juga pikmi <laughs> Aduh, tuh kan ini kalori, itu kemarin kita bahas? Pikmi lagi coba. Okay. apalagi nih? Pikminya nih udah kehabisan topik. <laughs> oh, gini. Ih, biasanya kalau aku sih belinya minuman Starbucks mulu. Gitu. Aku gak pernah beli, ya. Gak iya, uh, hop, -hop. Yang lain, gitu. Itu pikmi orang kaya kali kalo, ya. Aku miskin. <laughs>

kita, nih. kita aku hantu. biasanya lokal produk, aku iya, lokal produk ya. pasti sih. Kita kan Indonesia banget, aku tuh enggak yang kayak pakai pakai. Okay. Yang barang luar negeri dia kayak kamu, hama hama itu. Hama hama, oh harus pesen, Gue baru sadar. Hama hama hama. Elmes elmes. aku enggak, lemes oh. aku sih oh. Lemes, lemes Aku lemes uh. Lemes liat harganya Aku hal lebih halnya. ke lemes oh. Lemes liat Tapi kalau kalau HP belinya apa nih? Sumsang Aku Sum <laughs> Bingung nih mau jawab apa <laughs> <gak>, Gak ada merek lokal <laughs> Gak ada merek <tuk> ya, Mito <tuk> Mito sih Aku Heaven dulu Aku pertama Mito oh, mito. Mito. mito Sama Maxtron Bell Eh sama Oh sama. Sama. iya, ada, Canta, iya. <tuk> antena, <tuk> ada Iya 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 Lucu banget antena antena, antena antena <tuk> Tapi kalau mau ngomong, ngomong tentang HP itu Gue punya HP pernah Gue gak tahu itu HP-HP Tapi gue gembok Hah, Gembok aja Gue selipin ke gembok gitu loh Jadinya ah. HP-nya penyok gitu Enggak, ah. enggak, enggak Ini gak, 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 ini gak mau, ini gitu. masuk akal dia me, gak ya, dah. Gak, Ini pikmi kayaknya dah Enggak pikmi Ini waktu gue SD Coba alasan Jadi, selalu untuk menggembok handphone lupa kan di handphone lu ada password <laughs> Enggak Gue penasaran aja kalau misalnya HP itu Gue selipin ke ituan gembok kayak gimana araf Arf the box Anaknya araf <laughs> the box Gue bahkan gak kegambar diselipin ke gembok tuh gimana Gini nih gembok. Jadinya gembok kan, gembok. Ah. Terus gue masukin gitu loh, kayak di tengah tengah kan tengah -tengah. ada ada lagi nih kan. Oh, kan kan kayak gini nih. Iya, oh. gitu. Terus gue masukin oh, ke sini, kan, kan, kan. terus layarnya jadi penyok gitu. Terus gue tarik gak bisa, akhirnya jadi rusak gitu. Enggak, enggak paham tapi gak ya paham, udah. Gak paham, enggak paham. paham tapi ini ya udah. Agak belok ya, agak belok, agak belok. Ini hati-hati sih gue kasih tahu sih bagai teman ini kayaknya udah ada tanda-tanda pengen piknik sih ada sih hati-hati aja ya waktu kecil, waktu kecil loh takutnya ke bawah <laughs> takutnya ke, ke bawah ya gitu kan sebagai teman mengingatkan kita hal mengingatkan kan ya. okay, kita mengingatkan okay. awas jangan sampai terjerumus ke golongan piknik juga itu kan cuma hmm. hal penasaran bukan tentang piknik piknik menurut gue Aneh lu kenapa? Aneh pick me pick me, pick me ya. Ya. Udah kadang udah kadang udah, kan? udah udah udah. Masa sih? Pick me ya pick me. Pick me udah udah. Pick me, pick me, pick me. Anjir ini aneh sih menurut gua. Aneh kan? Aneh. Coba kalau Viran ini ada kayak pengalaman aneh atau pick me juga kan? guys <laughs> Gua bahkan ga inget gua dulu tuh ngapain. Gua cuman SD main hmm. handphone dulu tuh handphone gua ini. Blackberry Ih oh, parah banget Keren banget Blackberry apa sih kak? Gak bakal... tau gue yang ikutin Gemini Gemini, 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 gemini Atau ya. apa hmm. tuh yang ada di tengahnya ada bulut-bulut Ah, bobok Iya bo bo trek bo Sama tengahnya bulut-bulut <laughs> Sama Blackberry yang bola, touch Yang bola Ya touch doang udah Terus tuh itu udah Dan langsung berkali-kali oh. Gak maksudnya kan <laughs> kalau misalkan Kan kita hmm. waktu kecil, kan kita dapat sumbangan dari orang tua aja, sumbangan, sumbangan ya, sumbangan Sumbang, ya. Sumbang, ya. dari orang tua gitu, nih langsung 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 mama 7. beli langsung langsung mama yang baru ya langsung 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 yang ya, nggak boleh ya gitu. kecil Apa gara-gara kayak gitu ya kita bisa piknik ya? Oh ya Oh my god Oh <laughs> my god Gak jelas banget Maaf Aku ya so, yeah, <laughs> banget Tapi kalau Kenapa ya bisa pick me gitu Aku kayak Iya yeah, ya yeah. Selain eh, ingin berbeda Terus ya kayak Selain ingin kayak cari perhatian Apa dia Kenapa, kenapa gitu Kenapa ya, ya, kecil iya, tuh gitu. gak bisa dibilang pick me karena emang begitu Karena emang purenya kan, dia ya, gitu otak kan loh Otaknya masih begitu kan iya. Tapi kalau lu kalau udah gede lomber gitu loh beda lagi otak belum berkembang Tapi kalau udah gede kayak misalkan kita ngelihat hmm. temen teman kita yang pikmi Tapi kayak gak penasaran kenapa dia bisa seperti itu ya Iya bener ya kenapa ya Gue juga kayak, gue selalu mikirin orang kayak kenapa dia bisa pikmi ya apa dia sedih ya di hari harinya tapi apa mau mungkin? temenin tapi gue nggak sanggup gue nggak sanggup gue nggak ada bunyi ya, <laughs> gua, gua mau, ya, ya. Iya, gua sanggup apakah dia kalau misalkan misalkan pikminya yang kayak gue bisa main sama cowok cowok sih apakah kayak gitu muncul karena dia tidak ditemani oleh cewek cewek <laughs> iya terus kalau misalnya lagi nggak main sama cowok cowok dia sedih nggak ya di rumah tapi kan apa main sama cowok cowok bilang pikmin karena dia nggak mau main sama cewek cewek pada kodratnya <laughs> okay. kita sebagai manusia awalnya kan mainnya sama perempuan gak sih? Iya. karena kita ngerasa kita sesama jenis okay. gitu. Maksudnya yang kayak, oh wanita nih mengerti aku. Tapi dia memilih laki karena dia ngerasa wanita gak mengerti sebagai sesama Iya gender. benar. Makanya dia bilang, gitu. gue nggak main sama cewek karena menurut gue cewek tuh drama banget. Gitu. Oh, itu sih agak lain ya. Itu agak lain. Agak lain, ya guys. beda lagi. Hmm, beda lagi pertanyaannya menurut lu, menurut lu gimana kalau bisa kenapa kok orang itu bisa seperti itu menurut gue mungkin dia tidak dihargai di lingkungan pertemanan ya, atau wanitanya. sih mungkin sih kayak lingkungan kayak mungkin keluarga atau enggak kayak semasa kecil kayak mungkin saudara dia punya saudara kayak cewek-cewek yang enggak mau sama dia akhirnya kayak dia ngerasa kayak ya semua cewek sama aja. Lah, bukan semua cowok. <laughs> Aduh Enggak apa apa? jawab sama semua cewek teman-teman semuanya coba. Iya, apakah karena coba. di lingkungannya dia punya abang, enggak mm. punya kakak? Atau Bisa mungkin jadi dia memang pengen beda aja sih. Beda sendiri. Po lebih positif positif ini. Positif kita tuh. Atau mungkin memang pengen ya, beda aja tapi bedanya Apalagi. tuh ya emang beda gitu loh. Emang kelewatan, kelewatan beda gitu kelewatan kelewatan beda. Terlihat beda, terlihat beda ya pokoknya kok beda Ya udah gitu. Tapi kata Panji sedikit lebih beda, sedikit lebih baik loh. Panji siapa nih? Panji Petualang oh, oh panji yang eh. petualang, bukan? Oh, bukan. Gue tahu panji, panji Kom... petualang, bukan? Beda. Oh, pak. Oh, panji komik. Itu, oh, jadi sebenarnya oh, kita bagus nggak menjadi beda? Nah, pertanyaannya. Bagus gak sih kalau kita jadi beda, sedikit lebih beda. Mungkin gitu. bedanya oh. jangan pikmi aja. Iya, mungkin bedanya lebih. Terus kalau misalkan nih, kita dulu deh, kita bertiga tuh kayak orang bingung. Sebenarnya pikmi tuh kayak apa sih? <laughs> <laughs> jadinya muter-muter terus ya udah gitu Kalian terus. komen sekarang menurut kalian tuh pikmi tuh kayak gimana sih? Langsung aja di komen ya guys. biar kayak kita juga tahu nih dan teman-teman semua juga uh, punya insight Sebenernya tuh uh, pikmi tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kita enggak ngalor-ngidul. Tapi kan ini kan emang tema yang ngalor ngidul sih Iya benar teman-teman kita lagi e, tes tol. Emang orang bunging aja hmm, gitu Pastinya Tadi kan tadi so. lagi ngomong apa ya? Pick me, pick me, enggak iya, gue tahu. beda, berbeda, berbeda. Oh iya, pertanyaannya berbeda. Menurut kita, wow. sih? Menurut kamu, coba menurut aku, berbeda hmm. tapi in the good way, kayak eh uh, in the good way. Berbedanya yang kayak uh, dia beda, loh, dari yang lain dia lebih positif, lebih care sama orang-orang di sekitarnya gitu. Tapi kalau misalnya berbeda, gak mau gue gak mau main sama cowok, gak mau main tapi, sama cowok. Tapi kalau kayak gitu, menurut kalian itu sebenarnya tergantung pandangan orang gak sih? Mungkin menurut lo positif kayak ah, lo iya, gak iya. mau berteman tapi kayak menurut gue enggak lo pick me anjay. Lu sok positif Kayanya, oh my god anjay. Lu sok positif lu, sih. Kadang, kadang menurut gue tuh orang yang ngomong pick me kadang Dina sendiri pick me gak sih? Iya kayak Iya jangan-jangan parah dia dengki aja gitu loh. Jangan-jangan yang di tengah ini pick me atau teman-teman. pick me guys. Bisa dari aku guys. Pick me di pick me di kehidupan aku jangan-jangan di seperti itu ya teman-teman. Enggak dong, enggak dong. Eh enggak tahu sih tapi kalau kalian menurut kalian aku piknik ya udah deh mau gimana, mana kalian ingetin body aku ya di komen <laughs> kayak tadi kayak aduh kita nggak bisa pakai pensil lilis yang mahal kita pakai pensil lilis yang murah terus <tid> kita bahas itu teman-teman hibahan mami aku gitu yang kayak hibah iya bener hibahan hibahan pasti hibahan. karena kita dulu kan e -e. belum bisa beli makeup guys sih betul ya, minjem Jadi, dulu dari jam ambil dari meja mama ma ini apa sih ma pakai okay, dong tapi kan sekarang kita hmm. sudah betul <tid> tapi kita membahas yang sekarang bukan yang dulu dulu <tid> okay. gitu. oke okay, sorry berarti kita sekarang bisa menyimpulkan gitu sebenarnya orang pikmi itu sebenarnya mungkin mereka punya latar Iya, oh benar latar, latar belakang. Latar belakang yang kayak mungkin juga sebenarnya sedih sih kalau diceritain gitu. Iya, cuman ya, tapi kita nggak tahu ya karena kita iya. tidak membawa orang yang pikmi gitu, gitu. Iya. Betul, mungkin betul. next time kita akan mengundang pikmi me ke sini gitu. Hmm. Tapi jadinya kayak tapi kayak kasihan banget ya? Kayak <laughs> kasihan kayak orang lain. nggak <laughs> mungkin mungkin kita mau kasih ini katanya ya, Ap kasih dong, motivasi oh, betul motivasi bener. untuk kayak para pikmi di luar sana ataupun kalian <laughs> yang punya teman-teman pikmi gitu jadi yang kayak mungkin sebenarnya kayak kita nggak perlu ngejauhin sih kita mungkin lebih baik menurut aku kita Meng mengayomi mengayomi merangkul aja mereka untuk kayak eh guys kayaknya gue udah ngerasa lu udah kayak uh, pengen ciri-ciri pikmi nih <laughs> Ini yang kayak ciri-ciri pikmi nih kayaknya Kayak bentar lu lagi lu pikmi deh Mundur dikit deh, jangan keluar jalur pikmi gitu kan Jadi kayak mundur dikit wir gitu Mundur dikit wir, dikit lagi lu jadi pikmi Nah gitu, coba kalau Farah mungkin atau Elvira punya apa gak sih kayak motivasi ya, gitu Iya mungkin buat teman-teman di luar sana hmm. yang Kayaknya kita nggak bisa ngasih kata-kata untuk pikmi Mungkin kayak Pasti kan pikmi tuh gak sadar ya Betul Mungkin kita kasih per, Gak peringatan sih Ya peringatan juga buat teman-teman di sekitarnya Lebih baik menyadarkan temannya dengan sesegera mungkin Betul. Daripada teman kalian sendiri yang dikata-katain sama orang-orang di luar sana Betul. Dibilang Ih pikmi lo bla 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 gitu Pokoknya kalau kalian udah ngelihat gejala-gejala yang tadi kita jelasin Berarti <laughs> teman lo udah mulai pikmi nah, Kayak sakit niatin. ya Bu ya Betul, Betul hati -hatin. Hati -hatin gilanya gitu kalau okay. dari para ada nggak kayak tambahan gitu untuk yang tadi ya buat teman-teman yang pick me sadar diri aja <laughs> <laughs> udah. parah banget parah banget tadi harus dilakukan ya segera bertobat segera oh, bertobat. bertobat 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 teman-teman gitu. semua daripada ntar lu gede gak punya teman oke ini okay. lebih parah ya <laughs> lebih parah gak gitu ada. ya mungkin segitu aja kali ya okay. untuk benar ngalur-ngidul kita hari ini mungkin bisa tutup sama Kak Elvira coba langsung oke jadi hmm. ini adalah episode perdana kita ngobrol-ngobrol bertiga. -ngobrol -ngobrol mungkin kalau kalian tertarik dan ini manusia yang hampir pikmi di sebelah sini mau datang lagi, kita akan lanjutin obrolan-obrolan kita nanti dengan dia lagi. Mungkin beneran kita undang si salah satu wanita pikmi kan kita nggak tahu atau mungkin Betul orang loh. yang memang dia gitu loh dari mana nih aku khusus diundang di sini sebagai wanita pikmi nggak apa oke to be pikmi oke okay. eh, eh takut deh, iya, oke okay, sudah cukup ya teman-teman uh, agak enak lihat kita ngobrol mulut karena yes, tadi kita yes, pembukaan yes. pembukaannya hmm. oleh dia sekarang penutupannya hmm. oleh host aslinya yaitu Farfir oke okay? jadi uh, terima kasih teman-teman semua yang udah nonton episode kali ini yang ngebahas tentang pick me, pick me girl kan di pick me, pick me di luar sana yang sebenarnya kita nggak tahu kenapa mereka bisa pick me gitu kan oh episode kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu nonton Spal, -spiel Spal -spiel with Farfir dan di sini ada Clara jangan lupa yeah. di mungkin follow IG-nya, follow IG-nya. Boleh IG-nya Clara AXP underscore. Agak susah sih nanti. ya Ya, gitu ya, ada pakai gitu. aja ya. Oke, jadi oke, okay, jadi sampai jumpa di Spal with Farfir. Serba-serbi with your girls buddy. Dadah. <laughs>